Polres Purbalingga lakukan apel gelar pasukan operasi keselamatan lalu lintas Candi 2019. Gelar pasukan ini menandai dimulainya operasi keselamatan lalu lintas selama 14 hari, mulai 29 April hingga 12 Mei 2019. Apel gelar pasukan operasi keselamatan lalu lintas Candi 2019. Beginilah saat Polres Purbalingga menggelar apel pasukan operasi keselamatan lalu lintas Candi 2019 di halaman Mapolres Purbalingga. Gelar pasukan ini diikuti oleh Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Operasi keselamatan lalu lintas akan digelar selama 14 hari, mulai tanggal 29 April hingga 12 Mei 2019. Kapolres Purbalingga mengatakan sasaran prioritas operasi keselamatan lalu lintas adalah pengguna handphone saat mengemudi, tidak menggunakan safety belt, melawan arus lalu lintas, mengendarai kendaraan di bawah pengaruh minuman keras, dan mengemudikan kendaraan di bawah umur. 525 pelanggaran atau ada kenaikan 7%. Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2017 sebanyak 1.243.047. 17 sejumlah 833.600 sebagai upaya untuk menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab dalam membina dan memelihara tertib lalu lintas. Dan yang keempat, dengan adanya operasi keselamatan lalu lintas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat berlalu lintas dan meminimalisir kejadian kecelakaan lalu lintas. Dari Purbalingga, Tarnowo Satelit TV mewartakan.